Dalam 2 menit ini, kami akan menyajikan hiburan, komedi, berita, dan lainnya. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Selamat datang di channel 2 Minit. Berikut sinopsis sinetron dari Jendela SMP tanggal 7 November tahun 2021. Pada episode sebelumnya diceritakan tampak Raquel yang tiba-tiba merasa tubuhnya gatal. Teman-teman sekelas Raquel pun langsung panik, termasuk Joko. Tak lama kemudian, Raquel mengeluh kepalanya sakit sekali. Dengan sigap, Joko pun langsung menolongnya. "Kenapa, Kuel?" tanya Joko. "Au, Jok, kepala gue jadi ikutan sakit nih," kata Raquel. Melihat kondisi Raquel yang mengkhawatirkan, Joko pun langsung menawarkan untuk membawanya ke UKS. "Mau ke UKS aja?" tanya Joko lagi. "Boleh deh," kata Raquel sambil merintih kesakitan. Joko pun langsung membawa Raquel ke UKS. Melihat sikap Joko yang sangat perhatian, Wulan tampaknya sedikit cemburu. Namun, di sisi lain, Wulan sebenarnya juga khawatir dengan kondisi Raquel yang tampaknya semakin parah. Pada episode kali ini diceritakan Billy dan Roni nampak di depan rumah Santi dan Lili. Santi dan Lili keluar rumah, Billy menyapa Santi, ternyata Roni juga menyapa Santi. Roni nampak bicara sama Santi, sepertinya mereka belum sama-sama bisa move on. Santi nampak galau, karena dia sekarang nyaman dengan Billy, namun Billy mengatakan ke Pak Bugi kalau dirinya gak akan menyerahkan mendapatkan Santi. Bugi mendukung apa yang dilakukan adiknya itu. Santi curhat ke Wulan, tentang dirinya Roni dan Billy. Santi cerita sebenarnya belum bisa move on dari Roni. Namun sekarang nyaman dengan Billy, Wulan menyuruh Santi mengikuti kata hatinya memilih Roni atau Billy. Dan kisah selengkapnya hanya di SCTV.